Sedikit mental boleh diubati jika mendapat bantuan, sokongan dan rawatan yang betul. Saya tahu kerana saya telah melalui. Dilaporkan 1 daripada 5 rakyat mengalami masalah menjejaskan kualiti kehidupan dan kebahagiaan. Anda mungkin salah seorang daripada bersama kita menjadikan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda aras utama kesihatan jiwa. Hati yang tenang membawa kepada kesejahteraan kehidupan. Bersama Anita, Dr. Hazli, Ustaz Nordus dan saya Mazlina Ismail dalam Kembara Syifa setiap Ahad jam 6 petang hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda terus mendengarkan IKIM FM, pilihan utama anda, bersama saya Mazlina Ismail untuk perkongsian Kembara Syifa. Kembali lagi minggu ini, orang kata without fail lah, setiap minggu kita berkongsi bersama dengan anda untuk rancangan Kembara Syifa. Dan perkongsian Kembara Syifa dah masuk ke episod ke-13 untuk anda, dan minggu ini istimewa kita dapat bersama kembali tetamu yang diraikan. InsyaAllah tak sabar lagi kita nak berkongsi bersama dengan Puan Anita Abu Bakar. Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Mas, macam mana? Alhamdulillah, terima kasih. Lama kita tak bersama dengan Anita. Jadi mungkin ramai yang tunggu-tunggu apa agaknya perkongsian Anita minggu ini. Jadi sabar, insyaAllah kita akan bersama. Dan selain itu kita bersama dengan Ustaz Nur. Ustaz Nur Derus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Dr. Ida Yusat. Lagi saya akan kongsikan siapa Dr. Idayu. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita menerusi perkongsian Kembara Syifa minggu ini. Kita bercakap tentang persediaan mental dalam proses penyembuhan. Dan insyaAllah Anita, kita kalau ingat dia, kita imbas sedikit lah perkongsian Anita. Kita menyebut tentang bagaimana pengalaman Anita melalui proses diagnosis, kemudian pengalaman melalui ataupun baru nak kenal pasti apa itu anxiety disorder ya, yang di diagnose pada Anita, dan juga baru nak mulakan rawatan. Dan kita berhenti di situ, insyaAllah minggu ni kita nak sambung bersama dengan Anita untuk mengetahui macam mana Anita ya melalui fasa penyembuhan, di mana beroleh kekuatan setelah didiagnose itu. InsyaAllah, silakan Anita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Dr. Idayu. Okay. Seperti Mas ya, yang kita sebutkan dan ceritakan dalam episod-episod sebelum ni, di fasa awal saya dengan penyakit mental ni memang fasa yang paling teruk buat saya, kerana saya tidak memahami apa yang berlaku dan tidak tahu bagaimana nak cope. Jadi hari-hari itu memang very crippling and rasa nak mati. Jadi apa yang berlaku, lama kelamaan walaupun saya sudah tingkatkan ibadah, solat, mengaji, zikir dan sebagainya, pergi ke kelas, exercise, makan pemakanan sunnah, makan pemakanan seimbang, tidur yang cukup, rehat yang cukup, buat perkara-perkara yang saya suka, tetapi saya pada waktu itu masih tidak begitu stabil kerana panik dan perasaan takut saya itu tetap menguasai diri saya. Jadi waktu itu seperti yang anda semua tahu, saya sering bersama ibu saya kerana suami saya memang bekerja. Jadi pada waktu itu bagi suami saya, waktu saya melalui fasa awal penyakit saya itu, dia berasa yang saya tidak ada progres. Walaupun bagi saya pada waktu tu saya dah cuba sebaik mungkin, kerana saya tidak ada episod panic attacks, although setiap hari itu saya memang rasa panik, rasa takut tu memang tetap ada lah. Itu memang perjuangan saya setiap hari. So bagi saya it was a journey for me, tapi it was also a journey for my husband, kerana pada waktu itu kedua-dua ibu dan suami saya tidak memahami, tapi of course mereka tetap menyokong saya. Jadi apa yang menyebabkan turning point itu terjadi apabila suatu hari itu suami saya memang berkata kepada saya yang dia berasa I wasn't doing enough. Jadi dia he felt that I wasn't trying lah, dengan orang kata in simple terms lah kan. So apa yang berlaku apabila dia berkata begitu kepada saya,
it cut me really deep. Saya memang betul-betul down and saya rasa, you know, I felt really bad. Saya rasa sedih sebab dalam saya pada waktu tu memang dah rasa a lot of guilt, perasaan bersalah yang sangat tinggi sebab saya dah tidak dapat function, saya tidak dapat menjaga anak-anak, menjaga keluarga, tak boleh jaga rumah, banyak benda yang saya tak boleh buat. I lost functionality in life, kan? Yeah. Jadi bila suami saya berkata sesuatu yang begitu, it really broke me. Tetapi apa yang saya tidak sedar pada waktu itu, kita sebenarnya we have to be broken. Sebab kalau I didn't feel that way, memang saya tidak akan dapat kekuatan tu sebab there was nothing to push me. Mm-hmm. Setiap hari saya akan rasa hopeless dan akan teruskan keadaan yang seperti orang panggil endless loop. Setiap hari akan rasa begitu tapi tidak ada apa-apa yang untuk push saya untuk kuat dan untuk orang kata mengatasi penyakit saya. Jadi apabila episod tu berlaku, saya pada hari yang sama tu saya muhasabah diri. Saya berfikir macam mana nak lawan penyakit saya. Maknanya saya berfikir tentang solution. Kalau tak, saya sebelum tu saya tak fikir sangat solution tu, saya teruskan je rasa helpless, rasa bila saya nak baik, boleh ke saya jadi normal kembali, semua persoalan tu akan berlaku. Jadi pada waktu tu saya nangis minta dekat Allah. Apa yang membezakan nangis saya kepada Allah pada waktu itu dengan waktu-waktu yang lain, sebab waktu-waktu yang lain pun saya memang menangis lah minta kepada Allah, kali ini yang membezakan adalah kerana saya bagi total surrender kepada Allah. 100% surrender sebab saya memang dah tidak tahu cara untuk baik. Saya tidak tahu cara nak mengatasi penyakit saya. Jadi saya minta dekat Allah, berikan saya kekuatan, berikanlah, bantulah saya, sebab saya memang dah tak nampak jalan keluar sama sekali. Jadi apabila benda tu berlaku, saya kekuatan tu baru saya dapat dalam diri saya. Saya jadi marah. Dengan perasaan marah yang saya ada tu, perasaan marah terhadap penyakit sebab penyakit tu cripple saya. Marah kepada syaitan sebab saya asyik kalah aja dengan syaitan. Jadi dengan perasaan marah yang membuat itulah saya temui willpower tu, and that was how my recovery started. Saya mula yakin dengan Allah. Memang selalu kita dengar orang cakap yakin dengan Allah, tapi mas, kalau kita tidak pernah rasa kesusahan sakit yang begitu teruk yang saya, yang kita dah tak ada daya dan upaya, ya, keyakinan tu dia jadi lain sebenarnya. Jadi saya yakin bahawa Allah tidak akan bagi saya, tak akan tinggalkan saya keseorangan, tak akan tinggalkan saya mati begitu saja, sebab kita kan setiap hari rasa takut nak mati. Dan pada waktu itu saya tengok video arwah Tok Guru Harundin, dan dia berkata kalau kita sebagai seorang Muslim, kalau kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, baca Ayatul Kursi, baca ayat 284 sehingga 286, Allah tidak akan biarkan kita mati begitu saja. Jadi saya pegang kepada benda tu. Lama-lama tu saya cuba mempelajari tentang, you know, penyakit saya. Saya pelajari lebih Quran, saya tadabur, saya pergi ke kelas, saya cuba belajar, kumpulkan kekuatan untuk lawan syaitan. Dulu saya nak jumpa pesakit lain, mas, yang ada gangguan pun saya takut sebab saya boleh rasa kalau orang tu ada benda tu. Jadi saya jadi takut disebabkan oleh benda-benda macam tu, sebab saya takut saya akan terkena lagi sekali. Yeah. So kalau orang tanya saya, macam mana Puan Anita kita nak baik, how do we go through this recovery process, jawapan saya adalah you must confront your fears. Okay, kita tak boleh mengelak-ngelak, tapi benda ni hanya boleh berlaku dengan adanya ilmu. Okay, knowledge about the illness and knowledge about the hikmah behind this illness. InsyaAllah kita dapat conquer fear yang kita ada. Tapi kita kena ingat bahawa proses penyembuhan ini adalah, it's a journey. Ada, you know, there's a lot of lessons to be learned. Jadi insyaAllah itulah. Itu dia yang pernah kita katakan, macam mana agaknya sifat marah tu sebenarnya bukan semuanya buruk, ya. Betul. Ada juga sifat marah yang membawa kebaikan. Yes. Itulah yang dialami oleh Anita. Tapi kita nak tahu selepas ini apa agaknya, macam mana agaknya proses ketika penyembuhan ataupun melalui fasa penyembuhan itu nanti dalam pusingan kedua kita, insyaAllah. Dan saya nak pergi terus pada tetamu kita pada minggu ini istimewa, kita bawakan Dr. Hidayu Ma'ruf. Dr. Hidayu merupakan doktor perubatan. Tapi beliau juga sebenarnya merupakan penulis kepada buku The Doctor Is Sick. Tapi bukan kerana sudut perubatan yang kita nak bersama dengan Dr. Hidayu hari ini. Okay. Ya, bukan, ya. Okay. Kerana lebih besar lagi perkongsian, kita pun semua tahu Kembara Syifa membawakan kisah ataupun perkongsian berkaitan dengan penyembuhan, perjalanan kita mencari penyembuhan kepada penyakit mental. Dan insyaAllah itu juga yang bakal kita bawakan bersama dengan Dr. Hidayu.
Kalau sedikit boleh saya kongsikan bersama dengan pendengar kita, penulis buku The Doctor Sick ini sebenarnya pernah mengalami penyakit fizikal itu, ketumbuhan pada jantung dan otak, malah bukan sekali tetapi dua kali. Dan kita nak tahu sebenarnya, kalau dikongsikan oleh Dr. Idayu, penyakit fizikal itu bukan sesuatu yang ringan ya, satu penyakit yang berat. Dan kalau orang biasa mungkin juga kesannya rasa tenggelam punca, orang kata. Tapi doktor sendiri pun kita nak tahu bagaimana agaknya bila sesuatu penyakit itu melanda seorang doktor yang memahami sudut ataupun makluman berkenaan dengan perubatan. Jadi adakah ia juga memberi kesan kepada mental Dr. Idayu? Silakan Dr. Kongsian. Okay, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, seperti yang telah dinyatakan tadi ya, saya memang telah menjalani rawatan untuk ketumbuhan pada ijab jantung pada 2014 dan juga mengalami ketumbuhan otak dan pada tahun 2015, iaitu lebih kurang setahun kemudian. Okay. Jadi kisah saya boleh dikatakan agak berliku juga. Bermula pada tahun 2014. Pada mulanya saya pergi ke hospital disebabkan oleh demam sahaja. Okay. Waktu tu demam dah melebihi 3 hari. Jadi seperti biasa bila kita lebih 3 hari, biasa doktor sarankan buat pemeriksaan darah. Okay. Walaupun waktu tu saya bekerja di klinik saya sendiri, tapi Allah gerakkan saya untuk pergi berjumpa doktor yang lain. Sebab hati rasa macam tak sedap. Bila saya jumpa doktor di hospital, tiba-tiba suami ada berkata pada doktor yang dia menyedari apa, kaki dan tangan saya seperti tersentak pada semasa saya tidur pada malam sebelum tu. Jadi doktor bimbang jika ia adalah disebabkan jangkitan otak. Jadi selain daripada ujian darah, doktor mencadangkan supaya saya membuat ujian MRI. Bila keputusan MRI tu balik, saya memang sangat terkejut bila doktor kata terdapat kesan infark ataupun dalam arti kata lain saya mengalami strok. Itu serangan angin ahmar. Jadi masa tu saya rasa mulanya saya anggap paling teruk pun dah tak akan cakap awak mengalami denggi ataupun mungkin meningitis atau penyakitan otak. Tak terfikir langsung tentang stroke. So memang terkejut. Tapi macam masa tu macam numb, tak boleh nak fikir. So saya terima je, saya dengar je kata okay, stroke, kena masuk ward. Okay, saya masuk ward. Waktu tu usia saya adalah lewat 30-an. Jadi bila kita kena stroke pada usia 30-an, biasanya doktor akan cari kenapa stroke tu berlaku. Dia, sebab dia dikira sebagai stroke pada usia muda. Jadi selepas semua ujian menunjukkan tidak ada risiko saya untuk mendapat stroke, jadi doktor rujukkan saya kepada pakar jantung. Sebab jantung juga boleh menjadi punca kepada terjadinya stroke. Jadi bila berjumpa doktor jantung, dia melakukan pemeriksaan echo, pemeriksaan ultrasound jantung. Masa tu dia dapat mengesan terdapat satu ketumbuhan pada injap saya, injap yang mengepam untuk laluan darah keluar daripada jantung. Jadi doktor beritahu mungkin ketumbuhan itu yang menjadi punca untuk saya mendapat strok. Dan dia terus sambung, maksudnya saya belum macam tak dapat absorb, tapi dia terus sambung, dan rawatan terbaik untuknya adalah pembedahan jantung terbuka, open heart surgery. So daripada strok kepada heart tumor, kemudian heart surgery itu semua saya terima dalam masa satu hari lah. Dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu. Then, tiga bulan kemudian saya menjalani open heart surgery. Dan dalam tempoh tiga bulan tu saya masih lagi mengalami stroke yang berulangan sebanyak tiga kali. Walaupun kesan dia tak teruk, tapi dia sangat menjejaskan lah kehidupan pada masa tu. Alhamdulillah pembedahan berjaya dibuat, dikeluarkan keseluruhannya, dan dia adalah bukan kanser. Dan waktu tu saya okey. Selepas 3 bulan cuti yang diberikan, saya pergi bekerja. Saya buat macam biasa. So saya rasa macam okey, pembedahan dah selamat, boleh teruskan hidup macam biasa. Tapi 6 bulan kemudian tiba-tiba saya diserang sawan yang teruk, sawan yang berulangan, sehingga saya perlu diletakkan dalam keadaan koma. Jadi selepas daripada itu, bila saya bangun tu, pemeriksaan lanjutan dilakukan dan doktor mengatakan saya mengidap, kemungkinan mengidap ketumbuhan jantung. Itu lebih kurang 6 bulan selepas daripada pembedahan yang pertama. Ketumbuhan otak. Ketumbuhan otak. Ketumbuhan otak. Lebih kurang 6 bulan daripada selepas saya menjalani pembedahan jantung. Sebenarnya macam luka belum baik, rasa macam tulang pun belum cantum lagi, dah dapat satu lagi diagnosis. Baik. Macam
tak sempat lah nak absorb ke nak fikir apa-apa. Dan setahun kemudian saya menjalani pembedahan otak untuk membuang ketumbuhan, dan dia dilakukan sebanyak 2 kali lah dalam tahun 2016. Saya masih baru ya. Masih baru lagi. Boleh saya tanya doktor, ada memiliki cahaya mata? Ada, saya punya dua orang cahaya mata. Waktu tu yang sulung berusia, pada semasa saya menjalani pembedahan jantung, yang sulung berusia 9 tahun, yang kedua berusia 7 tahun. Dan 2 tahun kemudian saya menjalani pembedahan otak. Jadi umur tu memang dah faham lah. Saya, tapi masih kecil untuk orang kata perubahannya. Masa yang masih kecil, tapi kita terpaksa, kita terpaksa berterus terang. Mula-mula memang kita sembunyi, tapi bila kita asyik keluar masuk hospital, dia pun tanya kenapa mama asyik masuk hospital, kenapa tak balik, kenapa pindah-pindah hospital, kenapa pergi sana sini. Sampai satu tahap dia kata, do we cause all this? Kita ke yang buat mama sakit? Mama marah ke apa ke jadi kita mama sakit? Jadi kita terpaksa kata, kita terpaksa berterus terang. Terutama bila saya perlu menjalani pembedahan jantung, kita duduk sama-sama, kita explain, kita explain termasuk risiko-risiko sekali lah. Maksudnya kita sama-sama buat persediaan masa tu. I mean the worst lah, the worst possibility yang boleh berlaku masa tu is of course mati, stroke. So we have to be prepared for that. Baik, itu dia kisah awal ya, perkongsian Dr. Idayu Ma'ruf. Kalau kita dengar kisahnya, kalau kita hanya sekadar mendengar diagnosis itu mudah saja, tapi kita tak faham bagaimana bebanannya dari sudut mental, emosi, fizikal juga ya. Kalau sebut keluar masuk hospital, tentunya meletihkan, memenatkan dan juga memberi kesan yang besar kepada keluarga keseluruhannya. Jadi kita nak tahu ya, kalau boleh Dr. Idayu, tentang keadaan mental doktor pada ketika itu. Secara jujurnya pada mulanya memang saya tak boleh terima, walaupun sebagai seorang doktor, sebab bila kita sebut stroke, kita selalu akan kata oh risiko dia ada ni, faktor-faktor risiko umur, darah tinggi, keceman ni, semua tu saya tak ada. Saya dalam demam saja tiba-tiba dah kata stroke. Memang tak boleh nak terima. Tapi yalah, tapi dah ada kan depan mata. Kita tahu macam mana rupa dia dekat MRI semua kan. Walaupun nak menafikan pun benda tu dah staring at us. So kita terpaksa terima lah. Jadi tapi daripada stroke kepada pembedahan jantung tu, tempoh tu terlampau singkat. Jadi saya tak sempat nak fikir, tak sempat nak hadam. Saya just move on je, move forward. Saya kena recover, saya kena baik, saya kena balik rumah, saya kena balik kerja. Itu je yang saya fikir masa tu. Jadi tapi saya ingat lagi masa diagnosis tu, bila doktor sampaikan kepada saya yang okay Idayu, you have heart tumor. Masa tu saya ingat lagi, saya menangis dan menangis, menangis malam tu. Selepas saja keluar daripada bilik doktor, sebab saya rasa macam jantung, kalau jantung tu mesti hidup atau mati. This is not happening to me. Yang stroke tu pun macam belum register lagi, tiba-tiba dah jantung pula. Masa tu saya memang tak tahu apa nak buat. Saya cuma menangis, saya diam. Lepas tu saya dekat kasutan saya, you go home, saya, I just want to be alone. Tinggalkan saya dekat ward sorang-sorang malam ni. Saya janji saya tak akan menangis. So malam tu memang saya tak menangis di ward, tapi saya termenung, saya tak tidur. Dalam gelap tu saya asyik fikir, saya hanya fikir mati je. So saya kata jantung mati, pembedahan jantung mati, macam itulah. Pembedahan jantung, stroke. Jadi saya sampai berfikir sejauh tu. Walaupun saya seorang doktor, saya rasa macam pembedahan jantung tu something yang dah biasa buat, insyaAllah akan selamat. Tapi bila jadi pesakit tu, yang all the doctor in me tu macam-macam dah buang luar tingkap dah, macam dah hilang. Macam dah tak boleh fikir. Then from there saya saya apa, mengalami denial. Saya rasa macam this is not happening, this is not real. So bila doktor discharge, saya discharge, saya balik, saya diam je, saya tak cakap pada siapa, mengelak bercakap dengannya, tak ada siapa, family pun tak tahu diagnosis tu. Saya terus, esoknya saya terus pergi kerja. Pergi kerja macam biasa, orang tanya, budak tu gimana, oh saya demam, macam tu je. Terus macam, tapi bila balik rumah, malam, nangis. So, bila dengan patient saya, apa okay. Tapi bila balik, and start all the rasa macam sedih semua tu. At the same time, sebenarnya rasa malu pun ada. Sebab saya doktor, saya rawat patient, kita bagi all the tips untuk prevention, kan, macam mana nak treat ni, macam mana nak prevent ni. And then that thing jadi pada diri saya sendiri. So, saya rasa macam rendah diri, hilang keyakinan, dan selalu datang macam anxiety, bimbang tak tentu pasal. Bimbang tak tentu pasal lah. Tapi at the same time, saya lawan juga perasaan tu, saya sorokkan. Saya cuba macam biasa. Saya cuma fikir, okay, kalau ini betul,
masa tu tak cakap this is betul. Saya kata kalau ini betul, saya perlu sembuh. Jadi secara tak langsung pergi bekerja and then fokus saya untuk sembuh tu membuatkan saya secara tak sengaja memendam segala emosi yang ada tu. Saya. So, and then, tapi bila strok tu berulang, bila saya mendapat strok kedua, saya jadi panik. Saya start panik. Saya thought, no, this is mungkin betul, mungkin betul. So saya dapatkan pandangan kedua, pandangan ketiga, pandangan keempat kan doktor. Kita rasa macam mungkin orang lain akan kata lain. Saya masih berharap yang diagnosis pertama itu adalah satu kesilapan. Saya. Mungkin saya tak perlu buat jantung ini semua. Tapi bila dah jumpa sampai tiga doktor, semuanya memberi pendapat pandangan yang sama. Yes. Akhirnya saya terimalah. Yes. Saya ada stroke, saya ada heart tumor dan saya perlu menjalani pembedahan. Cuma dalam diam tu, walaupun saya terima tu, hari-hari, tiap hari bangun tidur ke, saya akan tanya pada saya, can I recover? Will I recover? Boleh tak saya pulih? Sebab yang datang dalam fikiran tu selalu all the worst possibilities lah, kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk je. Sebab itu memang banyak fikir pasal mati lah. Tapi fikir pasal mati tu bukannya sesuatu yang menginsafkan. Fikir macam takut mati je. Takut, menakutkan. Jadi saya takut, saya takut masa depan saya. Then from there anxiety start muncul. Tapi masih boleh dalam kawalan. Masih dalam kawalan lah. As long as ada something yang saya buat. Bila saya bersendirian, and then saya akan jadi tak tenteram, tak tentu hara. Sampai satu tahap saya kata, no, saya tak boleh saya tak boleh buat apa dah, I have to stop working. Itu dia. Kalau kita dengar memang besar gelojak perasaan yang melanda Dr. Idayu ya, ketika menerima diagnosis dan melalui fasa mengubati penyakit yang berat ya, otak dan juga jantung, dua perkara yang saya kira memang dirisaukan oleh mana-mana ya individu. Jadi insyaAllah, dan sedangkan macam doktor sebut, dia sendiri sebagai seorang doktor ya, banyak perkara yang difikirkan beliau tentang pandangan masyarakat dan sebagainya. Ustaz, saya kalau boleh nak kongsi ataupun nak tanya pada ustaz ya, kalau kita tengok Dr. Idayu ni orangnya tenang, relax, lembut. Kita tengok dia, kita pula jadi cool ya, tenang. Tapi dalam ketenangan tu sebenarnya menyimpan rupanya banyak orang kata kekalutan ya, macam disebutkan doktor, ada juga anxiety disorder, selalu memikirkan perkara-perkara buruk. Sebenarnya bagaimana bila kita berhadapan dengan berita yang berat sebegini dalam Islam ustaz ya? Memanglah orang kata mudah untuk kita sebut tenang, sabar, tapi bila menyebut tentang kematian, saya kira bukan mudah untuk semua orang untuk terus tenang ustaz. Okey, adakah ia ada kena mengena dengan willpower ataupun kekuatan kehendak seseorang individu itu ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat berbangga hari ini saya bersama dengan dua Iron Woman Alhamdulillah. Kita sibuk dengan Iron Man sekarang. Ni Iron Woman. Dan saya yakin di luar sana banyak juga mereka-mereka yang berhati wajar yang diuji dengan ujian yang kita, saya dengar tengah-tengah saja. Kan? Kalau satu okey, ini masya Allah di otak dan juga di jantung. Yang paling vital sekali. Tak ada lagi lah yang lebih vital daripada dua tu. Subhanallah. Dan orang ni duduk di sebelah saya sekarang ni bercerita dan menulis buku. Buku menang apa? Award. Buku anugerah negara. Negara. 2000? 2017. The doctor is sick. Saya sendiri akan cari buku. Sempat menulis buku dalam fasa sakit ni. Betul. Dan sudah tentulah yang saya dengar daripada Puan Anita, daripada Dr. Idayu adalah dia tremendous willpower sebenarnya tu. Pada dasarnya adalah mereka berjuang terus, they continue to fight on. Betul tak? Dan kita hanya boleh kehendakkan ataupun kekuatan kehendak kita ni hanya boleh timbul daripada perkara-perkara yang kita dah tahu dan kita percaya. Kita hanya boleh hendakkan benda yang kita tahu dan benda yang kita percaya. Betul ya? Benda yang kita tak tahu, kita tak boleh hendak. Dan benda yang kita tak percaya kuat, kita tak boleh berkehendak kuat untuk dapat benda tu. Jadi kepercayaan-kepercayaan mereka ni kita kena selam. Tapi yang pelik ni saya kena cakap lah. Mungkin lah ini hasil kajian saya membaca dan bertemu dengan orang-orang yang sudah banyak berjuang, dan saya lihat ada banyak persamaan ya, bagaimana mereka mampu melawan dan terus berjuang. Di sini saya ingin kongsilah apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan mereka terus kuat berjuang ya. Yang pertama sekali, saya lihat kepercayaan mereka dan yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
dan Allah tidak buat suatu perkara itu sia-sia. Ini penting ni. Sebab ada je orang yang tanya, kenapa Allah buat begini pada saya? Bila kita tanya soalan tu, maksudnya kita belum percaya penuh bahawa ada hikmah di sebaliknya. Bila kita yakin Allah ni buat perkara itu bijaksana dan ada hikmah, sudah tentu dia memberi kekuatan kepada perjuangan kita. Kemudiannya, kita yakin Allah bersama dengan orang yang sabar. Kan? Maksud Allah bersama tu apa ya? Apa Puan Nita dan Dr. Dayu, bila orang kata Allah bersama orang yang sabar, waktu tu apa you all faham? Allah bersama tu maksud dia apa? Allah bersama, Allah bersama dengan semua orang. Kan? Tapi dengan orang yang sabar tu ada speciality. Kalau saya pada waktu tu, saya rasa, you know, Allah sentiasa ada bersama saya dan tak akan tinggalkan saya. Okay, doktor? Masa saya sakit tu, bila orang kata kat Allah bersama dengan awak, you are the chosen one yang terpilih semua. Masa tu saya tak adalah rasa macam saya tu, tapi saya rasa macam Allah tu maha mendengar. Memang kita pendam, kita sorokkan semua, tapi Allah tu maha tahu. So jadi walaupun saya tak luahkan, tapi dalam hati tu saya tetap berharap yang Allah tahu dan makbulkan apa yang hati saya berkehendak masa tu. Maksud dia kebersamaan Allah saja itu sudah jadi satu yang cukup. Walaupun mungkin pada waktu tu masalah itu tak selesai lagi. Betul. Dia macam ialah lain bila kita berseorang sakit dengan ada orang lain bersama kita. Betul. Hanya kerana orang tu ada dengan kita saja, dia dapat mengurangkan kita punya ujian. Jadi bila Allah sebut innallaha ma'as sabirin tu, saya lihat itu antara sumber kekuatan ya. Mungkin apa yang saya cerita ni adalah perkara yang banyak orang dah dengar, banyak kali kita dengar, tapi perkara-perkara ini ada dalam Quran dan hadis. Maksud dia, dia adalah perkara yang harus diulang selalu. Betul. Dia bukan satu perkara yang kita cerita sekali akan masuk. Tak, dia harus diingatkan, harus diceritakan sekerap yang mungkin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala minta kita bertakwa semampu kita. Maksud dia berjuang semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Rasulullah pun sebut, apa yang aku perintahkan kamu, kamu buat semampu kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum kita melebihi kemampuan kita. Ya. Maksud dia apa? Maksud dia walaupun di mata orang lain tu kita tidak berjaya, kan? Tapi di mata Allah, bila Allah tahu kita dah cuba sedaya upaya, walaupun nampak macam tidak sembuh lagi. Ni saya nak sentuh sikit ni. Sebab bila orang cerita pasal kejayaan, biasanya orang cerita tentang kesembuhan. Tapi itu tidak semestinya juga. Ada juga orang yang tidak sembuh tetapi berjaya. Ada orang yang sembuh tetapi tidak berjaya. Ada juga orang yang sembuh dan berjaya. Ada orang yang tidak sembuh dan tidak berjaya juga. Kan? Jadi ada empat kategori. Jadi kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita adalah buat yang terbaik mengatasi ujian ini. Ya? Kemudian ini kita yakin bahawa setiap kesusahan yang kita lalui dengan sabar, ada balasan luar biasa. Ini membantu ramai orang sebenarnya. Kan? Balasan bukan balasan biasa, luar biasa. Kan? Kemudian kita ingat bahawa kita adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah ni kalau nak terjemah mungkin kita boleh kata duta lah. Duta tu bila dihantar, dia akan diberikan persiapan. Kan? Bila dihantar sebagai duta, awak ada kemampuan untuk mengatasi apa sahaja tanggungjawab sebagai duta itu. Jadi ini sebenarnya adalah yang menguatkan kekuatan kehendak kita dan meneruskan kita untuk terus berharap. Berharap supaya kita berjaya dalam ujian. Saya ulang lagi sekali, berjaya dalam ujian tidak bermaksud masalah itu selesai. Ya? Berjaya dalam ujian sebab ujian, katalah ujian sakit. Ujian sakit tujuannya adalah bukan untuk sembuh. Tujuan sakit adalah untuk peningkatan derajat ataupun penyusian. Bila diberikan kesembuhan dan juga kejayaan, itu adalah bonus. Itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkanlah kepada Dr. Dayu dan Puan Nita untuk kongsi lebih lagi. Ya. Ini daripada praktikal. Saya dari teori saja ni. Saya. InsyaAllah. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan Anita, Dr. Dayu dan juga Ustaz. Banyak lagi bakal kita bercakap tentang persediaan mental dalam proses penyembuhan. Jangan mana terus bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Jika anda sedang berbaris untuk membayar tol ataupun sedang menunggu giliran untuk bergerak di lampu trafik, adakah anda berasa marah jika ada orang yang memotong barisan? Marah? Marahlah. Perbuatan memotong barisan adalah perbuatan biadab dan mementingkan diri sendiri. Betul. Memotong barisan sebenarnya memburukkan lagi kesesakan lalu lintas dan juga mengganggu emosi pemandu lain yang boleh menyebabkan kemalangan. Macam tu. Bertimbang rasalah dan tunggu giliran anda. Anda mampu mengubahnya.
Adakah anda orang yang susah bangun pagi atau setelah bangun dari tidur anda masih mengantuk lagi? Ini sebenarnya senario biasa bagi setengah orang. Bukan kerana anda malas, tetapi anda sebenarnya kekurangan waktu tidur. Jadi pergunakan malam anda untuk tidur antara 7 hingga 8 jam semalaman. Kalau nak tahu, tidur yang cukup bukan sekarang membuatkan wajah anda berseri, malah kesihatan anda juga bertambah baik. Sudah tentu produktiviti kerja anda akan semakin meningkat. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Ultimacare, pilihan utama anda. Anda sedang mendengar Rekim FM, pilihan utama anda. Masih lagi kita bersama menerusi rancangan Kembara Shifa yang ke udara setiap Ahad jam 6 petang, membicarakan tentang topik-topik berkaitan penyakit mental dari sudut perkongsian penyembuhan dan juga mencari kekuatan melalui penyembuhan kepada penyakit mental. Dan sebenarnya perkongsian menerusi Kembara Shifa bukan saja untuk mereka yang melalui fasa diuji, melalui ujian penyakit mental, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang mendengar. Kita tak tahu ya, hari ini mungkin orang lain, jika Allah mahu menguji kita pada masa depan, sekurang-kurangnya kita lengkapkan diri kita dengan ilmu, insyaAllah. Kalau tadi kita dah dengar tentang perkongsian awal Anita, yang dari awal lagi dah bersama dengan kita ya, merupakan tunjang sebenarnya dalam program Kembara Syifa kita. Anita ada ceritakan tentang sudah mula memperoleh kekuatan diri untuk mencari penyembuhan, mahu keluar daripada keadaan terus dibelenggu dengan penyakit anxiety disorder dan macam-macam lagi gangguan ketika itu. Kalau kita nak tahu Anita ya, bila dah ada semangat untuk nak menyembuhkan diri, nak mencari jalan keluar, ada tak cabaran-cabaran ataupun mesti saya percaya ada, macam mana melalui fasa itu? Boleh ya, Mas? Ya. InsyaAllah. Okey, kalau kita bercakap tentang cabaran ni Mas, banyak. Untuk kembali berfungsi sebagai seperti orang normal adalah sesuatu yang pada waktu itu yang saya rasakan tidak mungkin ataupun tidak dapat digapai oleh minda saya. It was very very challenging. Kalau tanya saya dulu, saya memang tidak pernah sangka yang saya boleh kembali hidup normal. Saya boleh jalani kehidupan seperti biasa, sebab bersendirian di rumah pun saya tidak boleh. Tetapi yang paling saya tak boleh bayangkan adalah hidup seperti orang biasa yang tidak ada rasa panik dan takut. Saya memang tak boleh bayangkanlah pada waktu saya teruk tu. Jadi saya merangkak-rangkak lah untuk buat balik perkara-perkara yang biasa walaupun kekuatan tu dah ada. Tapi saya ni macam kena relearn balik, belajar balik. Saya masih ingat lagi perasaan macam mana waktu saya kembali pertama kali ke tempat kerja, pertama kali saya keluar sendiri macam mana. Perkara-perkara itu mungkin nampak kecil, tetapi untuk seseorang yang dah hilang functionality dalam hidup ni, waktu saya boleh buat perkara-perkara orang kata daripada baby steps ni, saya rasa a big sense of accomplishment. Walaupun bagi orang lain mungkin tak ada apa-apa, tapi untuk orang yang ada penyakit mental, untuk kembali jadi independent, itu memang is a big accomplishment sebenarnya saya. Jadi apa yang berlaku, setiap hari saya kumpulkan kekuatan dan tenaga untuk melawan penyakit saya dan gangguan, sebab untuk seseorang yang ada penyakit mental ni, pada mereka yang tidak tahu, energy levels kita ni memang dia akan jadi very very low. Kita akan selalu rasa penat. Kadang-kadang saya rasa macam hampir kepada kosong sebenarnya, sebab walaupun tidak berbuat apa-apa, tetapi rasa penat dia tu macam lari marathon. Jadi sebab tu kita tidak dapat berbuat perkara-perkara biasa. Jadi kena selalu motivate diri, kena selalu pergi kelas, kena membaca Quran, dekatkan diri kepada Allah, supaya kita faham hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan. Jadi perlahan-perlahan saya boleh membuat kerja-kerja harian. Contohnya saya basuh pinggan, kemas katil, itu semua benda-benda yang kecil. Even nak angkat baju dekat luar pun saya baru boleh buat sebenarnya early last year. Dia sebenarnya bukan kita tidak tahu bagaimana untuk membuat perkara-perkara itu, tetapi dia rasa benda yang terlalu berat dan terlalu susah dan terlalu penat. Allah je yang tahu. Saya nak explain part tu memang saya susah nak explain kepada orang normal. Tapi orang yang ada penyakit mental memang boleh relate 100% dengan apa yang saya cuba katakan. Sebab tu orang yang ada penyakit mental sering ada stigma, orang selalu kata kita malas. Sebenarnya dia bukan malas, tetapi dia rasa sesuatu macam, dia macam beban yang besar bila kita nak buat perkara-perkara sebegitu. Jadi sekarang ni apabila contoh
dengan adanya ataupun tadi bila Ustaz cerita you know the hikmah behind the illness dan sebagainya, mungkin ada ganjaran lain di sebalik perkara ataupun kesakitan ujian yang kita lalui, dan tertubuhnya miasa ini adalah salah satu saya rasa one of the rewards ya yang Allah berikan supaya kita dapat membantu orang-orang lain. Dan apabila saya pergi contohnya mas ke universiti-universiti untuk bagi talk contohnya, mereka yang ada panic disorder seperti saya, anxiety disorder, akan tanya kepada saya, Puan Anita, saya sendiri ada panic disorder. Saya tak boleh bayangkan macam mana Puan Anita boleh bercakap dekat depan orang ramai. Tak rasa ke panic? Jadi kalau orang yang ada sakit mental, mereka akan anxiety disorder specifically, memang akan tanya saya soalan ni. Sebab itu adalah benda yang kita tak boleh bayangkan kita boleh buat. Nak cakap dengan orang pun kita tak boleh mas. Jadi bagaimana kita nak cakap dengan orang yang begitu ramai? Jadi ini adalah coping. Dia adalah benda yang saya pelajari as I went through this journey. Itu nak kalau nak kongsi kena pergi episod lain nanti. Waktu saya temui kekuatan saya ataupun willpower tadi tu, saya tak cakap dah pada waktu itu about my illness. Sebab apabila saya temui kekuatan tu, saya I realize that saya tak boleh bercakap tentang penyakit saya. Saya kena simpan dan cuba memahami dan cuba simpan kekuatan tu untuk saya lawan. Sebab kalau saya bercerita tentang illness tu, benda tu akan jadi, dia akan jadi negatif. Sebab saya akan mula jadi macam, kenapa saya dapat illness ni, kenapa, bila saya akan baik. Jadi daripada saya cakap benda yang sebegitu, saya diam. I was mute sebenarnya. I never talked about my illness dah. Dan apabila saya dah mula faham, dah mula dapat kekuatan dan willpower tu, baru perlahan-lahan saya berkongsi dengan kawan-kawan rapat, dengan extended family tentang sakit saya. Saya sudah tidak malu lagi. Sebab anxiety ni mas, dia opposite of confidence. Dulu sebelum saya ada illness tu, I was a very confident person. Bila saya dapat anxiety, dia memang it killed every confidence that I had. Tapi bila saya dah mula dapat kekuatan tu, baru saya sudah rasa tidak malu. Sebab saya faham mental illness, penyakit mental adalah an illness. Okay, dia bukan a weakness. Jadi disebabkan oleh stigma tu, jadi sebab itu pesakit selalu malu kan. Jadi saya sudah tidak malu lagi. Saya mahu orang tahu dan faham bahawa penyakit mental ni is real. The struggle is real. The pain is real. Dan kami sebagai pesakit-pesakit ni memerlukan sokongan daripada keluarga, rakan-rakan, daripada orang ramai. And rawatan itu is a must. Jadi when I talk about this part, it's about being, saya tak tahu bahasa Melayu dia, tapi it's being vulnerable. Dan apabila saya ceritakan kisah saya ni, walaupun dah banyak kali, saya tetap rasa very vulnerable. Sebab saya rasa seperti orang, you know, people can see through me. And pada awalnya tu memang it's a scary place sebenarnya. Tapi when I, bila saya berfikir pasal apa yang saya kongsikan, you know, I have so much to gain sebenarnya. Sebab tanpa perkongsian, tidak mungkin orang memahami. Tidak mungkin kita boleh reduce stigma. Tidak mungkin kita boleh membawa perubahan sebenarnya. Tapi itulah yang saya harapkan daripada pesakit-pesakit lain, daripada penjaga-penjaga, supaya kita semua boleh berkongsi. Dan itulah yang kita buat di Miasa. Kita empower patients untuk mereka berkongsi, supaya kita boleh reduce stigma, kita boleh eliminate discrimination, kita boleh eliminate inequality. Sebab banyak kita tengok di tempat kerja, universiti, sekolah, di rumah. So apabila kita pesakit sendiri bercerita, orang ramai mula faham. Kita boleh, orang kata, better support pesakit-pesakit yang melalui you know, penyakit-penyakit mental, insyaAllah. Tapi kita sama-sama orang kata memainkan peranan. Everyone has a role to play. Kita tak boleh buat benda ni sorang-sorang. Jadi kalau kita sama-sama bekerjasama, orang kata, insyaAllah perubahan akan berlaku. Orang akan mula memahami, dan pesakit-pesakit mental akan diterima dalam masyarakat seperti mana kita menerima orang-orang yang ada sakit fizikal. InsyaAllah. InsyaAllah. Memang kita mendengar perkongsian Anita pun rasa bersemangat ya, dalam diri kita juga. Betapa Anita melawan penyakit itu dengan penuh kekuatan yang dikumpul dalam diri. Saya nak tanya nanti mungkin pada siri akan datang tentang gangguan yang pernah dialami oleh Anita. Tapi insyaAllah minggu depan kita akan kongsikan. Sebelum tu kita nak bersama Dr. Idayu sekali lagi, yang mana kalau kita dengar tadi Dr. Idayu dia sebut tentang banyaknya dia sweep under the carpet, dia simpan perasaan tu, perasaan anxiety, kegelisahan, kerisauan tentang ketakutan bila menyebut tentang kematian almarhum, bila disebut tentang penyakit jantung, stroke,
ketumbuhan otak bukan satu penyakit yang ringan ya, yang mana kita memerlukan banyak sokongan dan kekuatan. Tapi mungkin nak tanya kekuatan Dr. Ida Yu, macam mana agaknya ya melalui fasa itu? Sebenarnya saya tak ada satu coping mechanism yang spesifik, tak ada yang khusus. Yeah. Macam yang saya beritahu tadi, semuanya berlaku terlalu pantas. Saya dalam dinaya, saya tak sempat nak hadam apa-apa, saya just move on je. Tapi in a way, jangka masa yang singkat tu membantu saya juga sebenarnya, preparing myself untuk yang pembedahan yang tu. Jadi saya tak terlampau fikir, saya pergi je. Macam takut tu memang ada, tapi saya rasa masa tu saya agak positif lah. Dan selepas saya menjalani pembedahan, pembedahan berjaya semua, saya fokus kepada penyembuhan. Macam mana saya nak pulih, macam mana saya nak sembuh. Jadi saya mula melakukan, saya lebih relax waktu tu. Sebab bagi saya, okay, Allah dah bagi saya peluang kedua, saya kena manfaatkannya. Jadi saya buat, saya buat apa, one step at a time. So saya mula menulis, saya mula melukis, sebagai cara untuk saya meluahkan emosi saya. Dan menarik perhatian ya, daripada memikirkan. Sebab saya rasa menulis tu lebih mudah daripada bercakap. Dan sebenarnya penulisan tu lebih kepada rekod peribadi, tapi dia menjadi seperti satu terapi. Semakin banyak saya menulis, saya rasa bebanan emosi yang saya tanggung tu menjadi semakin ringan. Bila saya luahkan kepada kertas, kertas tu tak ada balas balik kepada saya. Jadi dia macam mendengar. Saya lepas. Dan bila tak ada feedback tu, kita rasa relief. Dan bila penat, saya berhenti. Dan lama-kelamaan dia menjadi macam satu escape untuk saya lah, yang saya masih pegang sampai sekarang. Writing is a therapy. Dan waktu permulaannya saya tidak mengizinkan suami untuk melihat catatan tersebut, tapi bila akhirnya saya bersedia, saya bagi dia baca. Dan bila dia baca, dia cadangkan supaya catatan tu saya bukukan. Saya bukukan. Sebelum tu tak pernah terfikir nak bukukan. Tak pernah. Sebab saya simpan untuk rekod sendiri dan juga untuk anak saya. Supaya masa depan, kerana kita lupa benda tu kita dah catat. Jadi bila suami saya baca, dia rasa macam, dia kata, this is something yang you should share dengan orang lain. Jadi in a way, bila dia beritahu macam tu, Saya terus buat. Tapi tak terfikir untuk terbitkan. Saya cuma macam jadikan dia macam buku cerita tu, diolah. Dia jadi satu distraction. Sebab pada waktu itu saya mendapat diagnosis yang kedua lah, yang brain tumor tadi. Jadi distraction, dan pada masa yang sama jadi dorongan buat diri saya. Sambil saya menulis, memperelok saya punya penulisan tu, saya dah selesai sudah. Sepanjang saya diuji dengan penyakit tu, walaupun saya seorang doktor yang tahu tentang penyakit tu, tapi sebenarnya ilmu yang saya ada daripada sepanjang saya belajar sebagai untuk menjadi seorang doktor, pengalaman saya merawat pesakit, sebenarnya itu cuma sikit je. Masih banyak yang saya tak tahu, terutama dari aspek pandangan pesakit terhadap penyakit itu. Sebagai doktor, kita selalu cakap, okay, buat macam ni. Tapi bila saya menjadi pesakit, saya nakkan sesuatu yang lain. Semua tu saya tuliskan. Apa yang saya nak, semua saya catatkan. Jadi bila saya tengok balik, sambil tu saya reflex, then saya tersedar, Mungkin ini caranya yang Allah nak saya bantu orang lain melalui pengalaman saya. Jadi saya perlu berkongsi. Cuma malulah masa tu. Of course lah, so kita jatuh sakit, dan macam Anita cakap tadi, kita akan jadi vulnerable. Orang akan nampak apa yang berlaku. Sebelum tu kita sorok kan, tak ada orang tahu. Suami, cuma keluarga je yang tahu. Tapi bila kita Membuka tu, seolah-olah macam kata, Is that necessary? Perlu ke buat macam tu? Pada saya, waktu tu perlu. Saya tak rasa saya menulis tu untuk menagih simpati ataupun nak jadi glamour ke apa. Tapi saya rasa sebab saya mendapat sesuatu melalui pengalaman tu, dan benda tu saya kena kongsi. Saya, Masya Allah. Itulah, kalau kata belum lagi baca buku, baru dengar perkongsian hari ini daripada Dr. Dayu pun dah banyak saya rasa yang semangat itu ya datang dalam diri kita untuk sembuh daripada apa jua ujian yang melanda diri kita. Tapi yang positif tu is actually sebenarnya hanyalah pada permulaan saya, pada diagnosis yang pertama. Jadi kesibukan saya menyiapkan buku semua tu, saya sangat positif. Tapi bila saya dah didiagnosis, saya perlu menjalani pembedahan, pada satu tahap
saya stuck. Saya mengalami kesukaran untuk move forward. Saya rasa macam saya menjadi takut untuk memikirkan masa hadapan. Takut nak merancang apa-apa pun. Rasanya dia bukan depressed ataupun anxiety yang melampau, tapi just saya susah nak menyesuaikan dengan keadaan saya yang baru. Because hidup saya tu dah berubah. Yang sebelum ni normal tu dah menjadi satu normal yang baru. Saya terpaksa hidup dengan sawan. Saya hidup dengan brain tumor. Saya hidup dengan kesan daripada pembedahan otak. Semua tu mengubah mengubah kehidupan saya dan juga kehidupan keluarga. So dalam diam sebenarnya saya sangat-sangat struggling, cuma saya tak tunjukkan. Dan sampai satu tahap tu, because of saya rasa saya dah stop, tak tahu mana lagi nak minta tolong. Kita memang selalu berdoa semua tu. Tapi kadang-kadang kita rasa nak, kita nak someone beritahu kita yang kita okay. Jadi saya membuat keputusan untuk berjumpa dengan psikiatris. Okey, itu dia. Kita dengar bagaimana ada fasa-fasa yang dilalui oleh Dr. Idayu. Katanya yang pertama memberikan kekuatan, tapi ada pula cabaran bila didiagnose kali kedua ataupun melalui fasa kedua. Ketika itu ketumbuhan otak, Dr. Idayu, ya. Jadi insya-Allah minggu depan kita nak dengar daripada Dr. Idayu bagaimana agaknya proses seterusnya. Tapi ada masa akhir yang berbaki ni ustaz, ya. Kalau kita lihat, kita pun dah nak masuk ke bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, ada yang berkeluh kesah pula ustaz. Sedangkan kita tahu banyak sebenarnya ganjaran pada bulan puasa yang boleh kita dapatkan dalam kita melalui ujian ketika bulan Ramadan. InsyaAllah mungkin ustaz nak berkongsi juga bagaimana mungkin mereka yang mengalami penyakit mental melalui fasa pada bulan Ramadan dalam proses penyembuhan, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya kongsi tadi, Allah Subhanahu Taala sebut ittaqullaha mastata'tu, ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, ya. Maksudnya tak semua orang kena buat perkara yang exactly the same. Rasulullah juga sebut idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sama saja. Nabi kata apa saja aku perintah kamu, buat semampu kamu. Maksudnya begini, maksudnya orang yang tak boleh berdiri solat dan dia solat duduk, pahala dia sama dengan orang yang solat berdiri. Ini penting. Sebab orang sangka kalau ustaz saya tak boleh solat macam orang lain, kan, dia rasa macam pahala dia kurang. Tidak benar itu. Ya, ijma' para ulama, orang yang solat duduk kerana tak mampu berdiri, pahalanya sama. Ustaz, saya sakit mental ni, saya kena makan ubat belum puasa, saya tak boleh nak puasa. Kan, macam mana ni? Kamu sekali bulan Ramadan bukan hanya tentang puasa, ya. Tapi untuk awak absorb responsibility untuk tak puasa tu, nak kena consult doktor dulu. Ini cadangan saya. Pergi consult doktor awak dulu, bincang dengan dia, tanya dia betul-betul, doktor, saya ni boleh puasa ataupun tidak. Okay? Sebab ada tiga sebab yang boleh buat seseorang tu tidak wajib berpuasa pada hari itu. Pertama sekali, ni tentang sakit, eh. Pertama sekali, kalau dia puasa, sakitnya itu makin bertambah. Nombor dua, kalau dia puasa, melewatkan kesembuhan dia. Okay. Dan nombor tiga, kalau dia puasa, menyebabkan dia jatuh sakit. Okay. Maksud dia, kalau dia tak makan tengah hari tu, dia punya depression ke, ataupun dia punya anxiety ke, trigger. Okay. Jadi tiga sebab ni boleh membuatkan seseorang tu tidak berpuasa. Okay. Bila saya kata tadi bahawa Ramadan bukan sahaja tentang puasa, ada banyak lagi amalan kita boleh buat, ya. Jadi kalau awak didiagnose oleh doktor atau doktor cadangkan supaya tidak berpuasa, banyak awak boleh buat. Antaranya adalah awak boleh it'am orang yang berbuka, iaitu kasih orang berbuka itu makan. Kena ada kebahagiaan itu, mungkin rasa sama, kan? Sebab dia juga saudara kita, kan? Tapi dia melalui lah, kan? Kita kasih makan. Jadi alhamdulillah, kita saling tolong-menolong. Kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena yakin pahala awak tak kurang. Ini dia penting sekali. Itu memang paling susah. Ini paling susah, saya tahu. Sebab itu pun termasuk dalam stigma kita sebenarnya. Kita merasakan orang sakit itu kurang sikit darjah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sama juga dengan dalam Quran, orang yang pergi, orang yang tak mampu pergi berjihad sebab dia sakit, kan? Adakah dia tak dapat pahala jihad? Tak. Nabi kata orang yang meninggal dekat tilam kat rumah dia, tapi dengan jiwa yang besar nak pergi jihad, tapi meninggal kat rumah, dia dapat pahala syahid. Semuanya atas rahmat Allah, ya. Atas rahmat Allah. Jadi tak ada diskriminasi di situ. Kalau tidak, tak adil lah, kan? Takkan Allah begitu. Dia tu maha adil, al-adil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Last point adalah berkenaan dengan
ubat jugalah. Ubat ni awak boleh konsul doktor. Kadang-kadang doktor dia fleksibel. Dia kata okeylah, manakala awak biasa makan pagi lepas 9 pukul 10, mungkin belum puasa awak boleh awalkan waktu sahur kan. Dan mungkin lewatkan sikit sampai ke lepas maghrib. Ni kena discuss dengan doktor. Dan poin terakhir adalah berkenaan dengan fidyah lah. Dia orang tanya macam mana ustaz, saya ni tak puasa tahun lepas, lepas tu sampai ke tahun ni, Ramadan tahun ni, tak saya tak dapat nak ganti. Dia ada dua senario. Satu, awak sakit, doktor diagnose very clear dan prognosis doktor pun very jelas. Maksudnya doktor tahu apa masalah awak, dan bila makan ubat, bila menjalani terapi, nampak perubahan. Keadaan seperti itu, awak wajib qada bila mana awak mampu, tapi awak tak perlu bayar fidyah. Okay? Keadaan yang kedua, sakit awak ni doktor pun tak tahu apa benda, okay, perawat Islam pun tak tahu apa benda, okay, dan harapan untuk sembuh tu tak nampak langsung, dah bertahun-tahun begitu juga tidak ada perubahan. Orang seperti ini dia tidak perlu qada, tapi dia perlu bayar fidyah. Dia terbalik. Okey. Jadi saya rasa cukuplah untuk persiapan kita bulan Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu taala berikan kita Ramadan yang diberkati dan amalan kita diterima insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ustaz. Memang orang kata kita nak meraihkan bulan Ramadan, kalau boleh semua nak melaksanakan yang terbaik, semua nak berusaha, kalau boleh nak berpuasa, kalau tak berkekuatan berkupayan berpuasa pun kita nak buat macam mana yang ustaz sebut ataupun panduan tadi. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu Gembara Syifa bagi episod 13 ini, Anita, Dr. Idayu dan juga ustaz. InsyaAllah minggu depan kita nak sambung bersama dengan tetamu kita, dan sampai kita bertemu lagi, kita doakan moga semuanya beroleh manfaat dalam perkongsian minggu ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum, dan terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, Kuantan Pahang 89.6 FM. Okay.